petugas Satpol PP, petugas kepolisian, sama-sama lah memahami. Kita saling memahami. Kita gerakan berulang-ulang. Kita minta kepada wali kota Medan mencopot, membersihkan oknum-oknum menalu yang sempat memprovokasi, memunggah ujaran-ujaran provokatif sehingga membuat rekan-rekan wartawan marah. Kita berharap orang-orang macam ini dibuang saja. Tangan jendol! Tangan jendol! Atau kawan-kawan tidak merasa marah ketika profesinya dilecehkan? Marah! Udah, taruh aja ke sempung, Bang. Katanya ya, ada lima tarang saja. Katanya dekat dengan wali kota, ya kan? Orang lingkaran wali kota, ring satu katanya. Ring satu tarik tinju, katanya kan? Kembali saya garis bawahi, ada oknum-oknum yang berada di lingkaran wali kota, yang mengaku dekat dengan wali kota, sempat mengunggah pernyataan-pernyataan bernada provokatif. Sampah. Oknum macam ini dibuang, dipecat. Kalau perlu, jangan lagi nampak di wali kota ini. Kelas-kelas penjilat macam itu gak perlu dipelihara. Jilat, gak perlu dibina. Dibina sana aja. Dibina sana. Bayangkan ya.